Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Buyus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa ambil bukunya ini ya. Oke anak-anak, kali ini Buyus akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Anak-anak bisa melihat di halaman 90. Perkembangbiakan hewan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ada yang berkembang biak secara aseksual atau tidak kawin. Dan yang kedua, perkembangbiakan hewan seksual atau kawin. Yang pertama kali kita jelaskan adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Anak-anak lihat di halaman 91. Perkembangbiakan aseksual atau tidak kawin adalah perkembangbiakan yang tidak terjadi fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, apa saja Bu aseksual pada hewan? Yang pertama adalah membentuk tunas. Perkembangbiakan membentuk tunas ini biasa terjadi pada hewan Porifera dan Solenterata. Porifera itu hewan yang berpori, Solenterata hewan yang berongga. Contohnya adalah ubur-ubur dan hidra. Nah, ubur-ubur ini dari jenis Opelia dan Aurelia. Anak-anak lihat di halaman 91, gambar bawah itu adalah pertunasan pada hidra. Jadi ini ada induk, ini ada tunas kecil. Pada saatnya lepas, dia akan membentuk individu baru dari tunasnya. Kita lihat yang berikutnya. Perkembangbiakan yang kedua yang aseksual adalah fragmentasi. Anak-anak lihat di halaman 92. Fragmentasi. Pada fragmentasi ini mengalami dua tahap. Yang pertama fragmentasi, yang kedua regenerasi. Pada fragmentasi itu mengalami pematahan atau pemotongan tubuh untuk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, selanjutnya potongan itu mengalami regenerasi. Regenerasi, setiap potongan tubuh induk tadi membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, yang pada akhirnya potongan tadi membentuk anggota tubuh lengkap seperti induknya. Pada saat itulah terbentuk individu baru. Nah, contoh di halaman 92, di sini ada induk. Dia terpotong jadi dua. Karena terpotong jadi dua, potongan ini akan membentuk jadi individu baru. Nah, ini yang nomor dua, dipotong vertikal. Jadi, dia juga akan membentuk dua individu baru. Untuk yang nomor tiga, yang dipotong adalah kepalanya. Karena hanya kepalanya, maka yang muncul adalah dua kepala, tapi badannya satu, tidak menjadi individu baru. Yang nomor empat, yang dipotong ekornya. Jadi ekornya jadi dua, tapi badannya cuma satu. Beda lagi dengan yang nomor lima. Ini dipotong jadi dua, potongan ini akan membentuk jadi individu baru dua.
Dan yang nomor 6 ini dipotong menjadi 3. Potongan-potongan ini pun akan berkembang dan menjadi individu baru 3. Terus di halaman yang 94 ini terakhir dipotong menjadi 2. Yang satu potongan utuh jadi individu baru, yang satu dipotong lagi bagian kepala. Kepalanya jadi 2, badannya cuma 1. Ini yang namanya fragmentasi, pemotongan atau pematahan bagian tubuh. Yang berikutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa melalui fertilisasi. Ini terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu air, kutu daun. Nah, ini di sini di halaman 94 dituliskan. Pada lebah, ovum yang dibuahi itu akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Tetapi yang tidak dibuahi dia akan menjadi lebah jantan. Lebah betina itu sifatnya steril dan dia itu hanya bertugas sebagai pekerja pada kelompok koloni lebah. Tetapi kalau untuk yang lebah jantan, dia sifatnya fertil. Dia mampu membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Jadi lebah ratu itu berfungsi menghasilkan sel telur dan menjadi lebah jantan juga lebah betina. Selain pada lebah, di sini kutu daun dan kutu air juga mengalami cara perkembangbiakan partenogenesis. Jadi kutu daun dan kutu air yang betina dia mampu terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan itu mampu berkembang dan menetas menjadi kutu air dan kutu daun yang baru, menjadi individu-individu baru tanpa adanya proses fertilisasi. Nah, itu anak-anak perkembangbiakan aseksual pada hewan. Berikutnya di halaman 95 itu ada perkembangbiakan seksual pada hewan atau perkembangbiakan kawin. Perkembangbiakan seksual ini melibatkan 2 induk. Induk jantan menghasilkan sperma dan induk betina menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bertemu, terjadilah proses fertilisasi. Dari proses fertilisasi inilah dia akan membentuk sigot. Sigot ini akan berkembang menjadi embrio dan embrio inilah yang berkembang menjadi individu baru. Nah, pada perkembangbiakan seksual itu diawali dengan adanya proses fertilisasi. Dan fertilisasi ini ada 2 macam. Fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah peleburan sel jantan dan sel kelamin betina yang terjadi di induk betina. Jadi dalam tubuh induk betina. Kalau fertilisasi eksternal itu apabila proses fertilisasi atau peleburan antara sel telur dan sel sperma itu terjadinya di luar tubuh induk betina. Nah, contoh yang fertilisasi internal sapi, kambing. Kalau yang fertilisasi eksternal itu contohnya adalah ikan. Sekarang kita lanjut di halaman 96. Di halaman 96 ini berdasarkan cara perkembangan dan
kelahiran embrionya, perkembangbiakan seksual itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama vivipar, yang kedua ovipar, dan yang ketiga ovovivipar. Vivipar ini adalah hewan yang melahirkan. Ya. Artinya embrio itu berkembang di dalam rahim induk betina dan pada waktu yang sudah cukup, ya, sudah cukup untuk tumbuh, dia akan dilahirkan. Dapat makanannya dari mana? Dapat makanannya dari induk betina melalui plasenta. Nah, setelah dilahirkan, bayi dari hewan tadi dapat nutrisinya dari mana? Nah, hewan-hewan yang sifatnya vivipar punya kelenjar mamai atau biasa disebut dengan kelenjar susu. Kelenjar susu ini mengandung laktosa yang sudah mencukupi nutrisi bagi bayi hewan. Nah, yang berikutnya hewan ovipar atau bertelur. Jadi tipe hewan ovipar ini embrionya itu berkembang di dalam telur. Induknya akan mengeluarkan telur itu. Terus contohnya adalah penyu, ikan mujair, kata. Dia bisa menghasilkan puluhan telur, bahkan ratusan. Apakah itu akan berkembang semua jadi embrio, Bu? Tidak. Kenapa? Karena di sini, jika semua telur itu dikeluarkan, akan banyak adanya predator, ombak, arus laut yang deras. Itu akan membuat telur-telur itu sebagian ada yang hilang atau mati. Jadi tidak semuanya menetas menjadi embrio baru dan tumbuh dan hewan baru. Nah, untuk itu kita juga harus menjaga kelestarian hewan. Terus bagaimana Bu, bagian-bagian telur atau embrio itu dapat makanan telurnya dari mana? Anak-anak lihat di halaman 98. Di situ adalah gambar telur. Mungkin kalian sudah biasa makan. Ya. Jadi ini adalah bentuk telur yang belum dimasak. Ini kayak telur asin yang sudah dimasak. Kita lihat bagian-bagiannya apa saja. Nah, kita lihat yang titik putih. Ini adalah embrionya. Jika tidak dimasak, dia akan berkembang menjadi embrio dan bisa tumbuh jadi individu baru. Embrio ini berada di atas atau di sampingnya kuning telur. Kuning telur ini banyak mengandung lemak protein. Terus yang ini putih telur. Putih telur ini banyak mengandung albumin, air, ion, dan mineral. Kuning telur dan putih telur ini sebagai cadangan makanan untuk embrio. Nah, di bawahnya itu ada rongga udara. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan oksigen embrio. Terus ini ada putih telur, selain sebagai cadangan makanan buat embrio, dia juga bisa melindungi embrio dari guncangan. Dan paling luar itu cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung telur dari kerusakan, baik itu dari guncangan maupun perlindungan dari kuman penyakit. Di dalam cangkang ini juga ada pori-pori. Ada pori-porinya yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas untuk pernafasan.
telur itu berkembang beda-beda. Jadi embrio pada telur hewan itu membutuhkan suhu dan kelembapan yang berbeda masing-masing hewan. Dia harus mendapatkan tempat pada suhu dan kelembapan yang tepat untuk embrio itu. Kalau suhu atau kelembapannya rendah, dia mungkin tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau suhu atau kelembapannya tinggi, nggak sesuai dengan kebutuhan dia juga bisa mati. Bahkan kalau terlahir pun dia nggak normal. Nah, contoh di situ adalah ayam. Ini ada ayam, itik, puyuh, dan walet. Punya suhu yang dibutuhkan untuk perkembangan embrio berbeda-beda. Silahkan anak-anak bisa dibaca di halaman 99. Hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovo bertelur, vivi melahirkan. Bertelur melahirkan. Maksudnya gimana? Jadi perkembangan embrio itu di dalam telur, tapi masih dalam tubuh induknya. Ya. Nah ini, telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas dalam tubuh induk, kemudian anaknya dilahirkan. Seperti pada ulat. Ini di halaman 99 ada gambar apa ini anak? Ini adalah cacing. Cacing itu disebut dengan hewan hermafrodit. Dalam satu tubuh cacing dia punya dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tetapi meskipun dalam tubuh cacing itu punya dua sel kelamin jantan dan betina, dalam proses fertilisasinya dia tetap butuh cacing lain untuk kawinnya. Ya. Tetap butuh cacing lain dalam proses perkawinan. Itu anak-anak, perkembangbiakan aseksual ada tiga tadi ya. Membentuk tunas, terus membentuk tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Terus yang hewan dalam kawin itu dibagi vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, kita lanjut ke berikutnya, perkembangan hidup hewan. Pada perkembangan hidup hewan itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama, dia bisa mengalami perkembangan langsung. Artinya perkembangan langsung, kita lihat di halaman 100. Itu dari mulai telur. Jadi ini hewan muda, kecil, makin besar, tumbuh jadi individu dewasa. Namanya perkembangan langsung. Ada juga yang mengalami metamorfosis. Ini metamorfosis itu embrio tumbuh dan berkembang dengan struktur dan fungsi yang berbeda dari muda dengan dewasanya. Dan metamorfosis ini dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya ini, pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dia akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Tetapi kalau untuk yang metamorfosis sempurna,
dia mengalami dulu masa larva. Nah, ini kita lihat di halaman 101. Ini ada telur tumbuh jadi nimfa atau hewan muda dan baru menjadi hewan dewasa. Ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi dari proses telur berkembang jadi nimfa dan hewan dewasa. Kalau yang metamorfosis sempurna, ini mulai dari telur, dia berkembang menjadi larva, selanjutnya jadi pupa, dan berkembang menjadi hewan dewasa. Ini anak-anak bisa lihat, antara telur, larva, pupa, dan hewan ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, anak-anak bisa melihat metamorfosis sempurna siapa saja. Dulu pernah ya ada kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu berarti mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ada juga ini hewan yang mengalami perkembangbiakan aseksual dan seksual. Contohnya di halaman 101 itu ubur-ubur. Bagaimana Bu? Ubur-ubur mengalami perkembangbiakan seksualnya melalui medusa. Nah, ini ya, mulai dari medusa. Anak-anak bisa lihat di keterangan di halaman 101. Nah, ini gambarnya di 102. Ini kita lihat dari gambarnya aja. Ini medusa ya. Saat dia bentuknya medusa, dia akan menghasilkan sperma dan menghasilkan ovum. Saat sperma dan ovum bertemu, terjadilah proses fertilisasi atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terjadinya fertilisasi ini menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi larva. Larva ini akan tumbuh tunas. Di hasil zigot inilah proses perkembangbiakan seksual terjadi. Setelah ini, setelah dari larva, nah ini proses tunas atau disebut dengan lihat di halaman skevistoma. Ya. Jadi larva tadi akan tumbuh menjadi polip. Setelah polip akan berkembang dan menghasilkan strobila. Polip ini akan berkembang membentuk strobila. Strobila ini akan putus, lepas, dan terbentuklah evira. Ya. Evira itu medusa dalam bentuk kecil. Evira inilah yang nanti akan berkembang menjadi medusa dan seterusnya. Nah, kita lihat anak-anak yang di bawahnya ini ada metamorfosis katak. Kita mulai dari ini, ya. Di kayu ini ada telur-telur katak. Telur-telur katak ini akan berkembang, ya. Di kayu itu tumbuh kecebong. Kecebong berkembang menjadi berudu. Berudu berkembang menjadi katak muda, dan katak muda ini akan tumbuh menjadi katak dewasa. Anak-anak, mari kita lihat yang terakhir. Yang terakhir ini adalah teknologi perkembangbiakan hewan. Yang namanya teknologi itu berarti berkembang. Gimana Bu? Perkembangbiakan hewan untuk yang terbaru itu bisa menggunakan IB atau inseminasi buatan, kawin suntik. Yang namanya kawin suntik berarti dia tidak membutuhkan dua induk
kawin langsung tidak, tetapi yang diambil adalah sperma yang sudah diawetkan. Nah, sini inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Jadi ada sapi jantan yang unggul, nah, misalnya kualitas unggul di sapi itu menghasilkan daging yang berkualitas. Sapi yang unggul itu diambil spermanya dan diawetkan dalam bentuk cairan sperma atau semen, terus dimasukkan ke saluran perkembangbiakan sapi betina. Untungnya apa? Efisien, ya. Dia efisien waktu, efisien biaya, dan juga dapat menghasilkan kualitas sapi yang unggul. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Besok kita lanjut pada bab berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.